Terima kasih Anda masih bersama Seputar Kepri. Pemirsa, demi membantu masyarakat di berbagai wilayah di Kota Batam, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Provinsi Kepri menggelar bakti sosial berupa pengobatan gratis. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam. Puluhan warga Kota Batam terlihat antri di depan Perindo Medical Center di Kepri Mall. Warga datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yang digelar DPW Partai Perindo Kepri. Warga yang datang selain mendapat pelayanan pengobatan gratis, juga mendapatkan pemeriksaan berbagai penyakit seperti asam urat, kolesterol, dan tekanan darah. Ketua DPW Perindo Kepri Andi Kusuma mengatakan, pengobatan gratis di klinik milik Partai Perindo ini sejak diresmikan, dibuka pada hari Minggu 7 Februari kemarin. Klinik ini akan terus dibuka setiap harinya. Dalam setiap harinya, klinik ini juga ada dokter maupun perawat yang berjaga. Selain itu, Perindo juga menyediakan ambulan gratis untuk semua masyarakat Batam. Ini untuk seluruh masyarakat Kepulauan Riau. Ya. Ini kliniknya buka setiap hari atau bagaimana? Setiap hari. Ya. Berarti ada medis juga yang ada stay? Ada medis, ada dokter, semua. Stay di sini? Ya. Aksi sosial yang dilakukan Partai Perindo Kepri ini sebagai upaya untuk memberikan pelayanan dan bantuan bagi masyarakat. Dari Batam, Gusti Yenusa, MNC Media, melaporkan.